masih Irfan, Irfan umpan tadi masih Irfan, hampir saja tadi kembali Kaka, sebuah percobaan kembali oleh Kaka di sana, tidak gaya ini, siapa Kaka sudah lakukan di sana, apa yang terjadi? Sebuah pelanggaran rupanya yang tersaji terlebih dahulu, hampir saja sebuah kemenyutan. Mampu dengan faktor dengan baik untuk mencuri gol lebih awal. Kaka! Mampu dengan faktor dengan baik untuk mencuri gol lebih awal. Kaka! Memaksa seorang Iksan Son untuk menarik bola di dalam jarak gawangnya. Kembali Kaka menunjukkan tarinya di partai sebelumnya. Kaka mencuri gol di waktu 0,19 detik dan kali ini terbangat bola. Tendangan yang begitu luar biasa, lesatan akurasi tendangan yang begitu tepat tadi. Tepat di tendangan yang begitu tepat tadi. Tepat di tendangan yang begitu dituntaskan dengan baik oleh seorang Kasmir yang tanpa pengawalan dengan leluasa jebloskan gawang dari Bakar Melala. Kemudian sedikit berubah dengan mampunya Tunas Muda Tim Tau menyamakan papan skor menjadi 1-1. Kita lihat di sana sebuah percobaan dengan Cakap yang sudah di sana menyamping oleh Ibu dengan menyebabkan pengawalan satu orang pun. Kami bertegas untuk seluruh pendukung dari PSOH ataupun Tunas Muda, ketika terjadi insiden di dalam lapangan pertandingan, tidak ada satupun yang boleh masuk ke lapangan pertandingan, karena panitia akan menindak secara tegas tanpa pengecualian dan toleransi. Itu kami harapkan kerjasama kepada seluruh lapisan penonton. Kita nikmati saja, luar biasa. Hartono tanpa memberikan kompromisan Iksan di sana memungut bola dalam jarak gawangnya. Pemain yang terkenal dengan tendangan yang mematikan harap kali mencetak gol, bicara yang cukup jauh dari Kaka kali ini mampu di gol dengan lebar mas terjadi perebutan bola sebuah percobaan di sana masih kembali Edi rupanya di sana Didi instruksi masuk pergantian pemain dari Tunas Muda Iksan Son ditarik keluar selaku goalkeeper. Barangkali seorang Kaka mempunyai tendangan yang begitu mematikan kali ini, kita nantikan di sana. Sarif bertengger kembali ambil tinggi kali ini, jarak cukup dekat. Bola kecil di kuasai penuh Tunas Muda di sana, terjadi perebutan bola kali ini. Iji mampu merebut dengan baik. Jubair coba kontrol bola, masih Jubair di sana ganggu kali ini, masih Endek saja ke depan, Fafan yang dituju. Masih Fafan di sana, masih Fafan mencoba merangsa di sana. Fafan minta tarik mesinnya, intercept dengan baik rupanya. Cukup tenang tadi Sandi. Masih terjadi perebutan. Iman sudah lakukan ke depan saja. Bakar Melala. Iman sudah lakukan ke depan saja. Bakar Melala. Mampu membaca dengan baik sebuah penyelamatan. Insting yang begitu luar biasa dari seorang Bakar Melala tadi. Lebol yang dilakukan oleh seorang Sandi selaku gelandang bertahan yang dimiliki oleh Tunas Muda. Sandi angkat jauh berpas Andi Bakar Melala mampu membawa dengan baik oleh Bakar Melala. Saya kembali coba dibawa dengan Pesula kali ini, masih mencoba mendekat dengan Pesula, mencari ruang Pesula ke depan. Fafan yang dituju kali ini, masih Fafan di sana, coba dibawa dengan Jerem Didi, masih Fafan hilang cuma dari seorang Fafan. Shandi angkat jauh berpas Andi memang yang dituju di sana, masih diamankan dengan baik oleh Bakar Melala di sana. Tergeletak salah satu pemain dari kota Pesuka. Imam, Imam terus dikawal tetap. Miftah kali ini ke depan saja berbahaya. Miftah jadi sama kembali dengan Trimulis, masih Trimulis lepas ke depan saja. Mulis terperangkap bosai di sana. Imam tadi sementara 1-1.
sang pemilik gol tercepat. Juara Olos. Nantikan di sana kakak pemain muda berbakat yang dimiliki oleh Persua. Sudah lakukan kakak. Setelah ini menit-menit awal dilakukan oleh Persua melahirkan dan pembinaan untuk kedua pemain ini setelah mendapatkan komunikasi dengan Awe yang secara langsung memantau tadi. Luar biasa. Iya. Karena tumpapa kecencel hanya di lapangan pasti. Bahaya di sana. Mencoba menekan sana. Bukan sebuah klub di sana. Baca dengan baik. Bawang bola. Bola masih dikuasai kembali jembali. Satu. Nanti di sana Mulis. Angkat saja di depan Mulis. Berbahaya. Hasan turun jauh mengamankan area yang sabar. Bola melambung tinggi di udara. Masa di sana tinggi. Pelasa dan Mulis yang dituju di sana. Mampu di kantor lebih baik dari Arif di sana. Kedepan saja Fafan yang menjadi orang target di sana. Head to head di sana. Masih head to head. Titi. Lagi-lagi. On fire seorang Titi di sana. Kembali kita nanti di sana. Sama pojok didapatkan oleh Tunas Muta kali ini. Nantikan. Berbahaya di sana. Nantikan. Berbahaya di sana. Rizky Ramadan akhirnya menuntaskan sebuah kemenangan panjang tadi memanfaatkan. Dari seorang Rizky dan mendapat di Fafan. Sebuah berkasi angka satu ke depan Imam. Tidak ada pengawal satu orang pun Imam. Tidak ada. Masih kakak. Kakak terus melakukan dribbling. Mampu bersatu dengan baik rupanya di sana oleh Rizky Ramadan yang baru saja mencetak gol kembali Kasmir. Kali ini ke depan saja Kasmir. Tidak ada kawan di sana Kasmir. Dihalau dengan baik oleh Sar. Rangka terlepas Kasmir. Jauh lebar kali ini Rizkan yang menuju. Masih Rizkan di sana coba menutup bola Rizkan. Coba bola tinggi di sana. Berbahaya. Dua penyelamatan pemilihan yang dilakukan seorang Rudy tadi. Masih terjadi perebutan bola kali ini. Masih. Rangka terlepas Kasmir, jauh lebar kali ini Rizkan yang menuju. Masih Rizkan di sana coba menutup bola Rizkan. Coba bola tinggi di sana. Berbahaya. Dua penyelamatan pemilihan yang dilakukan seorang Rudy tadi. Masih terjadi perebutan bola kali ini. Mencoba mencari ruang, angkat saja ke depan, Fafan! Tidak mampu dijangkau dengan baik tadi kembali, Jamil, pendek saja Jamil, Jumbair kembali, masih terjadi perputaran bola, dibuang jauh depan oleh Tri Mulis, terjadi duel Imam di sana, kakak coba kontrol dengan baik, cukup tenang kakak, masih, Iji, mencoba membayang-bayangi dengan baik oleh Imam di sana, masih Imam kali ini, Tri Mulis, masih, duel di sana. Masih di sana Iji. Apa yang terjadi? Sebuah pergerakan tangan dari bule tadi. Ada sedikit perongan dari bule. Yang tidak dimanfaatkan dengan baik peluang ini dapat kali ini. Kakak di sana. Namun tinggi di darah kakak. Jamil! Lagi di sana!
sebuah percobaan salto dari seorang Andi Firmansyah. Terus menekan anak-anak dari Persiwa. Masih kita lihat tiga di sana. Menusuk jantung pertahanan di kami dengan bagian Safa. Menentukan dan sebutkan protes keras dari anak-anak terpisah di sana. Merumuh nih wasit. Ya, apa batasnya kakak untuk melakukan protes? Ya, anak-anak terpisah. Apa batasnya melakukan protes? Tidak boleh menggunakan tangan. Ya. Ya, tidak boleh menggunakan tangan, boleh melakukan protes. Jangan ada gerakan tambahan. Karena poli-poli golnya di tambahan waktu 4 menit ini, waktu yang cukup krusial, tertekan bagi yang unggul, sedikit bagi yang tertinggal. Sudah lakukan angka berpang. Jubair di sana. Menulis. Jauh berpang, menulis. Imam kembali ditutup. Lepas ke yang imam di sana. Masih imam. Imam, jika ikut dengan baju di sana. Langgar, berbahaya. Masih imam. Sebuah peluang mas yang didapat berbahaya, mencoba merangsek masuk di sana tanpa pengawalan Kasmir. Masih Kasmir mencoba mencari rekannya Kasmir. Masih Kasmir, masih Kasmir, Kasmir. Depan saja Imam. Terperangkap mengusai terlebih dahulu di sana Imam. Sudah lakukan petikan, sudah lakukan Afe. Ya semua, uji. Jamil akan sampai depan saja Jamil. Hey!
masih berpusing panjang dengan tim pelatih dan manajer, akhirnya kembali ke lapangan pertandingan. Inilah jiwa sang juara. Afif diberikan mandat untuk menjadi Alkoco di sore hari ini. Rupanya izin di sana. Nomor punggung 11 Liga Bintang yang dimiliki oleh PSW. Gelandang serang mampukah menaklukkan serang Firmanu tidak di sana. Apabila gol maka skor akan sama-sama kita lihat di sore ujung cukup tenang. Kami harapkan kepada kedua official team untuk mencatat nama-nama penendangnya, karena waktu terus berjalan. Trimulis angkat saja ke depan, mudah bagi seorang bakar di sana.